Tugas gabungan Reskrim Polsek Kutalimbaru Polrestabes Medan bersama dengan Satbrimopolda Sumatera Utara menggerebek kampung narkoba Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari hasil penggerbekan, 6 orang pecandu serta bandar narkoba berhasil diciduk oleh petugas berikut barang bukti narkotika. Dalam penggerbekan, Bambang yang diketahui sebagai salah seorang bandar narkoba di kawasan tersebut berhasil dilumpuhkan oleh petugas lantaran melawan dengan mengacungkan senjata api rakitan ke arah petugas saat akan diamankan. Kapolsek Kutalimbaru AKP Hendri Surbakti mengatakan penggerbekan ini berawal atas laporan informasi dari warga masyarakat yang diterima oleh petugas kepolisian tentang keberadaan bandar sabu di kampung tersebut yang selama ini masuk dalam target operasi. Kita Polsek Kutalimbaru yang kemarin itu didampingi dari BKO Brimob yang berada di Polsek Kutalimbaru melakukan penangkapan terhadap diduga memakai narkoba. Ini semua dari informasi masyarakat. Jadi setelah dilakukan penangkapan pertama terhadap 6 tersangka, kemudian dilakukan pengembangan dan didapat 1 tersangka lainnya. Dari para tersangka disita alat hisap sabu dan kemudian barang bukti diduga sabu seberat totalnya 6,37 gram. Kemudian dari tersangka Bambang juga kita menyita barang bukti 1 senjata api beserta 3 butir peluru dan senjata senapan angin yang sudah dirombak ini. Dan akan dikembangkan apakah pernah dipakai untuk melakukan kejahatan lainnya. Ini akan terus kita kembangkan nanti. Kemudian ada barang bukti uang yang kita duga hasil dari peredaran sabu-sabu sebesar Rp3.350.000. Dari hasil penggerbekan, polisi berhasil menyita barang bukti berupa 1 pucuk senjata api rakitan dan 1 pucuk senapan angin, 8 paket narkotika jenis sabu seberat 6,37 gram, beberapa alat hisap sabu serta uang tunai sebesar Rp3.000.000. Para pelaku juga dikenakan pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan penjara. Dari Sumatera Utara, Zak Ahmad, Tribrata TV, Salam Tribrata.